Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah durusun fi syarhi nawaqidil islam. Kita masih pada fawaid ayat di surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Maka faedah yang ke-7 kata Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala adalah ihtiram umumil muslimin. Adalah menghormati umumnya kaum muslimin, baik person ataupun jemaat, sebagai person atau sebagai masyarakat. Ini sisi pengambilannya dari sababun nuzul, bahasanya qura, mereka mengejek qura, dan yang dimaksud dengan qura adalah nabi dan para sahabat dan kaum muslimin. Kemudian yang ke-8, di antara hal yang menarik, analladzi takallama, yang berbicara mengejek-ngejek, fil majlis, di majlis itu satu orang. Namun Allah mengeneralisir hukum pada semua orang, pada semua peserta majlis. Dengan Allah katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat dan rasulnya, kalian semua yang ada di majlis itu, kalian mengejek-ejek. Maka mengejek dinisbatkan kepada mereka semua. Kenapa? Karena mereka tidak mengingkari. Satu orang yang mengejek-ejek. Fa'ammahum al-hukmah. Maka Allah generalkan hukum kepada hum, mereka semua. Karena mereka tatkala mereka mendiamkan kemungkaran, jadilah mereka bersekutu dengan pelaku kemungkaran. Walihada, oleh karena itu, tatkala hadasyab pemuda itu mengingkari mereka, maka dia bebas dari dosa. Dan Allah turunkan ayat membenarkannya dalam kitabnya. Adapun mereka tidak mengingkarinya. Fadallah, maka ini menunjukkan bahasanya orang yang menghadiri majelis kekafiran dan mengejek agama, mengejek rasul, sahabat dan para ulama, namun tidak mengingkari, maka dia tercakup oleh hukum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika engkau lihat orang-orang yang berbicara untuk mendustakan fi ayatina, ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka yahudu berbicara dalam tema pembicaraan yang lain. Dan jika setan membuatmu lupa, maka janganlah engkau duduk ba'da zikra, setelah ingat, bersama orang-orang yang zalim. Allah subhanahu juga berfirman, sungguh Allah telah turunkan kepada kalian dalam Al-Kitab, yang Allah turunkan jika kalian mendengar ayat Allah dikafiri dan diejek-ejek, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbicara dalam topik pembicaraan yang lain. Jika tetap duduk, innakum idzam mitsluhum, sungguh kalian semisal dengan mereka. Ya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di jahanam jami'ah semuanya. Padahal maka ini menunjukkan bahasanya orang yang tidak mengingkari cacian pada Allah dan Rasul, para sahabat, atau cacian kepada agama, atau cacian pada para ulama, maka dia semisal orang yang mencaci sama dengan sama, artinya sama persis. Karena Allah menisbatkan mengejek kepada kelompok, padahal pembicaranya cuma satu orang. Fi hadhil ayati, maka dalam ayat ini terdapat pelajaran atau banyak pelajaran dan ahkam azimah dan hukum-hukum yang penting. Sepatutnya seorang muslim merenungkannya dan mentadaburinya supaya dia tidak terjatuh dalam satu pun hal yang hadarat minhu, yang ayat tersebut telah wanti-wanti mengingatkannya. Dan ini adalah perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia al-yaum, di masa ini.
yang mengejek agama, mengejek ulama, mengejek sunnah, mengejek Al-Quran, itu satu hal yang banyak. Ya, di antaranya, ejekannya mereka mengatakan Quran dan sunnah itu tidaklah layak di zaman ini. Atau sunnah itu tidak bisa jadikan hujah. Li'annaha minakir wadi. Karena dia adalah kutipan dari para perawi. Sebagaimana hadis ahad tidak bisa jadikan hujah. Dan perkataan-perkataan syani'ah yang ngeri yang lain. Demikian juga apa yang tertulis di koran-koran dan di yudha'u disebarkan, wibathu dan disebarkan. Di fiwasailil bathi, di sarana-sarana penyebaran informasi. Kita jumpai tanakus pelecehan terhadap dinil Islam. Wal-i'tida' alaihi. Dan pelanggaran terhadap kehormatan Islam. Kita jumpai asyai' al-kathir, satu hal yang banyak. Falaukana, maka seandainya pelakunya adalah minal kufar, orang kafir. Lahanal amru. Niscaya masalahnya ringan. Kenapa? Li'annahu laisa ba'dal kufri dhanbun. Karena tidak ada lagi dosa setelah kekafiran. Tidak ada dosa yang lebih jelek setelah kekafiran. Akan tapi permasalahannya, anna hada yahdusu miman yantasibu ilal Islam. Rasanya ini terjadi pada orang yang, ini yaitu mengejek-ngejek agama, itu terjadi pada orang yang yantasibu ilal Islam. Maka perhatikan diksi yang beliau pakai. Tidak kemudian beliau katakan terjadi pada muslim. Namun terjadi pada orang yang mengaku dirinya Islam. Ini diksinya, beliau tidak mengatakan yahdusu min muslimin. Ini, namun yahdusu miman yantasibu ilal Islam. Ini, terjadi pada orang yang mengaku dirinya muslim. Wa yadai al-ilma, bahkan mengaku dirinya adalah sebagai orang yang berilmu. Annahu yatanaqqas, dia melecehkan hukum syar'i, ayat dan dalil-dalil syar'i. Ya, dan bahasanya dalil syar'i itu menghasilkan sangkaan, tidak menghasilkan yakin. Dan serupa itu minal malqalat, perkataan syani'ah yang keji. Atau pembicaraan fil ulama, menjelekkan ulama, al-waqi'ah fi. Menjelek-jelekkan a'radihim, menodai a'radihim kehormatan ulama dengan mengatakan mereka ulama haid dan nifas, mereka ulama penguasa, mereka mudahana, mereka melakukan mudahana, menjual agama demi dunia. Wa ma asbaha dzalika minal maqalat, dan perkataan-perkataan yang lain yang serupa dengan itu, asyani'ah yang keji, yang yuraddidunaha, mereka bolak-balik mengucapkannya dan mereka menuliskannya, sehingga ini satu hal yang tidak samar, artinya jelas. Qulu hadza, ini semua termasuk dalam makna ayat yang mulia di atas. Wa ala sahibihi, dan pelakunya minal wa'id, mendapatkan ancaman yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Dan Allah Ta'ala zakar telah menyebutkan bahasa orang-orang kafir itu mengolok-olok orang yang beriman dan melecehkannya. Dengan Allah katakan innal ladzina ajramu, orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang yang kafir, karena semua orang kafir orang yang jahat. Kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Idza maru bihim, jika mereka melewati orang yang beriman, yataghamazuna, maka mereka mengedip-ngedipkan mata dalam rangka mengolok-olok. Wa idang qalabu ila ahlihim, jika mereka kembali pulang ke keluarganya, mereka pulang dalam keadaan senang. Wa idza ra'awhum, dan jika mereka melihat orang-orang yang beriman, qalu, mereka orang-orang kafir mengatakan inna haula, bahasanya mereka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Maka mereka labeli orang yang beriman sebagai orang yang sesat. Maka mereka labeli agama ini sebagai kesesatan. Ya, itu teks ayatnya. Kalau kita bawa ke masa sekarang, mereka mengatakan bahasanya agama ini menghalangi kemajuan, menghalangi ar-ruqi, ya, menghalangi madaniyah, kemajuan, war-ruqi dan ya, sama kemajuan.
wal hadarah, dan menghalangi peradaban dan ucapan-ucapan yang lain. Atau agama ini sudah tidak lagi relevan, tidak lagi cocok di zaman ini. Wa kadzalika, demikian juga banyak orang yang mengejek sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahasanya sunnah Rasul itu sekedar kulit, bukan isi agama, bukan hal yang esensi, bukan hal yang substansial bahasa di tempat kita. Ya, masalah pelihara jenggot dan pakai jilbab dan sejenis itu bukanlah esensi dalam agama. Bukan hal yang substansial dalam agama. Dengan makna merendahkan. Semacam memelihara jenggot, kemudian memotong kumis. Kemudian mereka mengatakan kalian sibuk dengan kulit. Dan bahasanya memakai siwak adalah kulit. Mengingkari isbal kain adalah kulit. Mereka mengatakan biarkan manusia memakai apa yang mereka mau. Dan bahasanya tidak berjilbabnya perempuan itulah kesempurnaan. Jilbab perempuan itu masalah kulit dalam agama, bukan yang substansial dalam Islam. Bukan yang esensial dalam agama ini. Idan madza baqiya? Jika semuanya kulit, kulit, kulit semua, terus apa yang tersisa? Sarat dinu kulluhu kusur, sehingga jadilah agama semuanya kulit semua. Bal innahum yakuluna, bahkan mereka mengatakan bahasanya syirik, ibadah kepada kubur adalah perkara yang ringan. Inilah akidah mereka. Wahum ahrarun, dan mereka merdeka dalam akidahnya. Wahada, dan ini adalah bagian dari menghormati pendapat orang lain. Mereka yang menyembah kubur adalah orang-orang yang beristihad. Orang-orang yang punya pendapat yang layak untuk dihormati. Maka jangan keras-keras, jangan salah-salahkan mereka. Kullu hada, ini semua dikatakan di zaman ini. Wahada la syakka, dan ini tidaklah diragukan bahasanya adalah bentuk menentang Allah dan Rasulnya. Dan melecehkan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jika yang diajarkan oleh Al-Quran dianggap kulit, dan yang diajarkan oleh hadis itu juga kulit, famada baqiya, maka apa yang tersisa? Mereka mengatakan kita bersatu di antara kita, meskipun di antara kita ada yang nyembah kubur, ada yang syiah, dalam rangka melawan ilhad. Maka kita tanyakan pada mereka, apa yang dimaksud dengan ilhad? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan ilhad adalah ateis. Inkarul khaliq. Fanaqullahum, maka kami katakan pada mereka, syirik dan ibadah kepada selain Allah, alaysa, tidakkah huwa dia min a'damil ilhad? Termasuk kesesatan yang paling besar. Mana asal ilhad? Sesat. Bal huwa min asyati ilhad. Bahkan dia termasuk ilhad yang paling jelek. Alladzi yasubbu rasul, orang yang mencaci rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ini bentuk dari ilhad, bentuk dari penyimpangan dan kesesatan. Demikian juga orang yang mencaci sahabat, melecehkan ibunda Aisyah, ummul mukminin radhiyallahu anha. Dan melabeli ibunda Aisyah, bima dengan label, yaitu pelacur, yang Allah bersihkan ibunda Aisyah darinya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Syiah. Hada mutanaqisun. Itu adalah orang yang melecehkan Rasul dan menuduh jelek Rasul. Ini karena punya istri orang yang jelek. Ya, dan wanita yang jelek untuk laki yang jelek. Maka jika istrinya pelacur, maka artinya ya, menuduh Rasul. Wa anna fi ahli, dan bahasanya di keluarga Nabi, yaitu istri Nabi ada kejelekan. Dan Nabi membiarkan kejelekan di tengah-tengah istrinya. Nas'alullah al-afiyah. Dan Allah memilihkan untuk Rasulnya istri yang bejat. Maka ini tanakusun. Maka ini pelecehan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasanya Rasul ridha dengan Aisyah, padahal dia adalah wanita yang rusak. Maka anggapan-anggapan ini adalah kufrun sarihun. Adalah kekafiran yang nyata. Demikian juga orang yang melecehkan para sahabat. Adalah orang yang mendustakan Allah. Karena Ta'ala menyanjung para sahabat dalam banyak ayat. Di antaranya di surat At-Taubah ayat yang ke-100.
Ya, orang-orang yang sabiqun al-awwaluna minal muhajir wal ansar. Maka para sahabat Nabi Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah rida pada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka jannatin surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, beberapa sungai. Maka mereka Muhajir dan Ansar, mereka adalah para sahabat yang Allah ridai. Dan mereka mengatakan, yaitu mereka orang Syiah mengatakan, para sahabat kafir. Ya, tidaklah, yaitu kafir setelah Nabi wafat. Tidaklah tersisa dari sahabat yang masih Islam, ila arba'ah, kecuali empat. Ya, kecuali beberapa gelintir saja. Ya, ada orang Syiah mengatakan empat, ada yang mengatakan dua, Abu Dzar dengan Al-Miqdad ibn Al-Aswad, dan beberapa nama yang lain. Wa ma hadza, dan tidaklah ucapan ini kecuali bentuk mendustakan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang yang keras dengan orang kafir, lembut dengan sesama mereka. Kalian lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia dari Allah dan ridhanya. Ya, tanda mereka ada di wajahnya karena pengaruh sujud. Maka mereka mengatakan para sahabat itu orang-orang kafir. Subhanallah, mereka mencela orang yang Allah sanjung. Mereka kafirkan orang-orang yang Allah sanjung. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman, lilfuqara'il muhajirin. Ya, orang-orang fakir muhajirin yang mereka diusir dari kampungnya. Diusir dari harta mereka. Karena muhajirin yang meninggalkan Mekah, mereka dilarang membawa hartanya. Mereka bisa keluar, ya, syaratnya tanpa membawa harta. Cuma membawa apa yang ada di badan. Ya bataruna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan ridhanya. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam imannya. Haulai, mereka-mereka inilah para muhajirin. Kemudian Allah berfirman tentang orang-orang ansar dan orang-orang yang menyiapkan ad-dar dan menyiapkan al-iman. Dua-duanya adalah nama lain dari kota Madinah. Maka Madinah nama lainnya adalah ad-dar, nama lainnya juga al-iman. Al-Iman itu salah satu nama Madinah An-Nabawiyah. Al-Madinah An-Nabawiyah. Madinah disebut Al-Iman karena sebagaimana kata Nabi di hadis, bahasanya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Min qablihim, sebelum datangnya muhajirin, yuhibbuna, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menjumpai dalam dada-dada mereka hajatan mimma utu. Tidaklah mereka jumpai dalam diri mereka hajatan hasad terhadap apa yang mereka, terhadap apa yang diberikan pada mereka. Wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Padahal ada pada diri mereka khasasah, kebutuhan. Padahal mereka membutuhkannya. Demikianlah sifat orang-orang ansar. Wa man yuqasuha nafsihi, dan siapa yang terlindung dari pelit yang ada pada dirinya. Faulaika humul muflihun, maka hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Ya, dan ansar jelas orang-orang yang terjaga dari pelit pada diri mereka sendiri, karena mereka memiliki ithar, mengutamakan orang lain pada diri mereka padahal mereka membutuhkannya. Haulai humul ansar, mereka inilah ansar dan inilah sifat mereka. Summa qal, kemudian Allah katakan, dan orang-orang yang datang setelah muhajir dan ansar, mereka mengatakan, Rabbana firlana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ghil, hasad dan dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyayang dan penyayang.
Walakin idza kana mimman ja'a ba'dahum. Akan tapi jika yang datang setelah mereka ada orang yang mengatakan, yaitu orang Rafidah. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar, laknatlah Aisyah, laknatlah fulan dan fulan para sahabat radhiyallahu anhum. Apa hukum mereka ini di sisi Allah Ta'ala? Nas'alullah afiyah. Hukumnya adalah kafir. Akan tapi wajib atas para pemuda kaum muslimin. Sehingga wajib atas pemuda kaum muslimin, generasi muda kaum muslimin, untuk perhatian dengan hal-hal ini. Jangan tertipu. Bihadi da'ayah dengan berbagai macam propaganda. Propaganda orang-orang Syiah, Rafidah, watatlilat dan penyesatan mereka. Wa ana man qala inna muslimun fa huwa muslimun walau sadara minhum ma yanqutu islamahu. Dan orang yang mengatakan bahasanya orang-orang yang punya ucapan dan keyakinan di atas, dia itu masih muslim. Maka dia itu muslim meskipun muncul darinya hal-hal yang membatalkan keislamannya. Karena kita tidak ingin memecah belah manusia. Ya. Maka kami katakan, kami tidaklah memecah belah manusia di antara orang-orang saleh yang baik. Namun kami ingin memecah belah dan membedakan antara yang thayyib dan yang khabith. Antara orang yang baik dan yang jelek. Karena Allah Ta'ala berfirman, nyatakanlah, la yastawil khabithu, tidaklah sama yang jelek dengan yang thayyib. Meskipun kau terkagum-kagum dengan banyaknya yang jelek. Bertakwalah pada Allah, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian beruntung. Kita tidaklah membeda-bedakan, memecah belah di antara kaum muslimin. Hasa wa kalla, sekali-kali tidak. Wa inna manufariku, namun kita bedakan antara yang tayyib dan yang khabith. Lima liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Supaya Allah bedakan manakah yang jelek dan manakah yang baik. Dan supaya Allah jadikan yang jelek sebagainya bertumpuk di atas yang lain. Fayakumahu jami'an. Kemudian Allah tumpuk mereka semua. Lantas Allah jadikan tumpuan tersebut di neraka. Ulaikahumul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka Allah Azza wa Jalla ingin membedakan antara yang khabis dengan yang tayyib. Falladhi la yumayyiz. Maka orang yang punya prinsip. Tidak perlu dibedakan antara yang khabis dengan yang tayyib. Maka boleh jadi karena dia tidak punya akal sehat. Untuk membedakan manakah yang khabis dan yang tayyib. Dan boleh jadi karena dia tidak punya iman. Fakulunas indahu sawa. Sehingga semua orang mau bejat, mau rusak, mau kafir, mau tidak sama menurutnya. Dan tidak ada, dia tidak memiliki iman untuk membedakan manakah mukmin, mana munafik, mana kafir, mana muslim. Mana mulhid, mana zindiq. Zindiq sama dengan munafik. Kurang lebihnya sama dengan munafik. Mulhid salah satu maknanya ateis. Ma'ing tau tafrikun, dia tidak bisa membedakan antara manusia. Ini terjadi, boleh jadi karena rusak akalnya, dan boleh jadi karena rusak akidahnya, wal'iyadu billah. Maka ada dua kemungkinan, kata beliau, ketika orang itu tidak bisa membedakan antara manusia. Tidak punya akal atau tidak punya iman. Maka wajib atas seorang muslim mengetahui hal-hal ini dan merenungkan ayat Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka tidaklah diterima udzur orang yang mengejek Allah dan Rasulnya. Tidak diterima udzur orang yang mengejek Allah dan Rasulnya. Wadallah dan ayat ini menunjukkan siapa yang mencaci Allah dan Rasulnya maka dia kafir. Dan tidak diterima uzurnya. Yang mungkin untuk diterima adalah yang tobatnya, bukan uzurnya. Supaya kemudian kita memakluminya dengan dia sekedar mengatakan saya tidak bermaksud mengejek, saya tidak punya niat mengejek. Tidak diterima itu uzur. Yang diterima adalah tobatnya jika dia memang serius dan sungguh-sungguh bertobat. Ini. Kalau uzur minta dimaklumi, minta dianggap supaya tidak salah, tidak diterima. Ini. Yang diterima adalah mengaku salah dan bertobat. Adapun dimaklumi, kemudian diakui sebagai orang yang tidak berbuat salah, maka tidak diterima.
Dan ulama menyebutkan bahasanya istihza terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, istihza yang belak-belakan pakai ucapan dan istihza dengan isyarat. Istihza dengan isyarat contohnya memanjangkan bibir karena mengejek. Ya, atau kemudian mengelingkan mata karena mengejek. Atau isyarat dengan satu isyarat yang tu'ti isyarat tersebut memberikan makna tanakus pelecehan dan ejekan. Maka ini yu'addu terhitung pelecehan dan ejekan meskipun tidak ada omongan. Sebagaimana di surat Al-Mutaffifin yang tadi telah kita baca, wa idza maru bihim yataghamazun. Jika orang kafir melewati orang yang beriman, mereka mengelirkan mata, mengedip-ngedipkan mata. Dan maknanya ejekan. Maka wajib atas seorang muslim untuk memperhatikan hal ini dan menjauhi perkataan yang jelek. Terutama perkataan dalam masalah syariat. Dan ahlu syara' wal ulama. Dan telah dia jaga lisannya. Dan ingat betul firman Allah Ta'ala, mayalfidhu, tidaklah terucap min qaulin satu pun ucapan kecuali di dekatnya terdapat raqibun adid, zat yang mengawasi, atau kemudian malaikat yang mengawasi dan senantiasa hadir. Dan anda tidaklah mengetahui kebenaran dan manakah kebatilan kecuali jika anda belajar ilmu yang manfaat. Dan sungguh Allah telah menurunkan Al-Furqan, itulah Al-Quran, di antara tujuannya adalah litamyiz, membedakan manakah kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuk kalian furqan. Artinya Allah akan jadikan di hati kalian cahaya. Dengannya kalian bisa, yaitu cahaya, di antaranya cahaya iman, di antaranya adalah cahaya ilmu. Dengannya kalian mengetahui kebenaran dan manakah kebatilan. Maka Al-Quran adalah pembeda, wa tamyiz, dan pembeda yang Allah jadikan di hati orang yang beriman. Ya, furqan pembeda juga, li'annahu yufariq, karena dia membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sehingga tidaklah rancu bagi orang yang beriman ini dan itu, kebenaran dan kebatilan. Sehingga tidaklah tidaklah mempengaruhi dirinya berbagai macam propaganda yang menyesatkan dan berbagai macam subhat al-muzawwaqah yang dibuat indah. Walakin hadza yahtaji ila inayah. Namun agar memiliki furqan, maka perlu perhatian. Dan perlu ta'allum, perlu belajar. Wa yahtaji ila hadharin, perlu waspada. Wa ila hadharin waspada minal munafiqin, dari orang-orang munafik. Wa zanadiqah, dan orang-orang zindik yang disisipkan di barisan kaum muslimin. Jangan hadir di majelis-majelis mereka. Dan jika hadir, maka hendaklah siap untuk mengingkari dan mengingkari perkataan mereka dan menyanggah subhat mereka. Dan faedah yang ke-9 masih dari surat At-Taubah. Bahasanya ayat yang mulia ini juga mengandung masalah yang jeli, yang daqiqah. Wahia ana man sabballaha. Bahasanya siapa yang mencaci Allah dan Rasulnya atau kitabnya atau sunnah Rasulnya, annahu yakfur, maka dia kafir. Baik dia serius ataupun guyon. Baik serius ataupun guyon. Atau mazihan, atau dia main-main. Li'anna hadzal amra, karena perkara ini bukannya tempat main-main, bukan tempat guyon. Tidak boleh guyon dan main-main dalam masalah ini. Maka siapa yang mencaci Allah dan Rasul atau Al-Quran, sahabat, dan para ulama yang mengikuti sahabat,
maka dia mendapatkan ancaman keras ini meskipun dia mazihan main-main. Karena orang-orang yang jadi sebab turunnya ayat ini, mereka juga main-main. Mereka sekedar main-main. Mereka mengatakan wanal'ab. Kami cuma main-main dengan ucapan itu. Namun lihat, Allah tidak menerima uzur mereka. Minta agar mereka dimaklumi dan tidak dianggap salah. Tidak diterima uzur mereka main-main. Tidaklah uzur. Tidak Allah terima sebagai uzur. Supaya mereka bebas dari salah. Bahkan Allah katakan, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Janganlah kalian cari-cari uzur supaya kalian bebas dari salah, supaya dimaklumi dan dianggap tidak salah. Qad kafartum ba'da imanikum. Maka Allah kaitkan hukum kafir setelah iman dengan semata-mata mengejek. Maka mengejek Allah dan Rasulnya, mengejek ayat, maka istihza dengan ayat, laisa fi mashun. Itu bukan tempat main-main dan main-main. Wajib menghormati hal-hal ini. Adamul istihza tidak boleh mengejek hal-hal di atas dan main-main dengannya. Ini kandungan yang ke-10 yang terakhir. Demikian juga ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengejek-ngejek itu kafir walau lam ya'lam anna hadha kufrun. Meskipun dia tidak tahu kalau ngejek-ngejek itu kekafiran. Maka orang yang ngejek-ngejek hal-hal di atas itu kafir. Meskipun dia tidak tahu kalau ngejek seperti itu kekafiran. Li'anna ha'ula'i ma'alimu. Karena mereka orang yang mengejek Nabi dan para sahabat ini, mereka tidak mengetahui bahasanya itu ucapan kekafiran. Itu kekafiran. Faha'ula'i kanu ahla imanin. Mereka dulunya orang yang beriman, sebagaimana Allah tegaskan, ba'da imanikum. Ma'alimu, mereka tidak tahu kalau itu kekafiran. Dan lihat, Allah tidak memaklumi mereka. Bidzalika, dengan tidak tahu kalau itu kekafiran. Fayu kafir, Allah kafirkan mereka. Walau kana la ya'lamu, meskipun dia tidak tahu kalau mencaci maki Allah, Rasulnya dan ayatnya kekafiran. Kaifa idza kana alima? Gimana kau sudah tahu? Kau masih nekat menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan ejekan. Fal amru ashaddu. Maka perkaranya lebih jelek lagi. Fahadi mas'alatun muhimmah. Maka ini adalah masalah yang penting. Wa annahu la farqa bainal jaddi wal hazil. Bahasanya dalam masalah mengejek agama adalah pembatal iman. Itu tidak ada beda antara orang yang serius dan main-main. Orang yang tahu kalau itu al-alim. Tahu kalau itu kekafiran. Ataukah itu jahil atau tidak tahu kalau itu kekafiran. Maka udhur bijahli tidak diterima dalam bab mengejek agama. Nas'alullah ayansurul Islam wal muslimin. ويذل الاعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين. اسئله pertanyaan. Allah taala berfirman, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bukankah dalam ayat ini terdapat keterangan yang menunjukkan bahasanya amal atau perbuatan atau ucapan qad yukhriju minal Islam, boleh jadi mengeluarkan dari Islam. Wa fihi, sehingga dalam ayat ini terdapat sanggahan bagi murji'ah. Jawabannya betul. Bila yakin tanpa ragu, dalam ayat terdapat sanggahan bagi murji'ah yang mengatakan bahasanya tidaklah kafir kecuali jika yakin dengan hati, kecuali dengan meyakini dengan hati. Wal ayatu tadullu, karena ayat menunjukkan bahasanya kafir itu mutlakan adalah mutlak. Baik orang yang meyakini. Ataukah tidak meyakini dengan hatinya. Dan tentu orang yang main-main tidak meyakini dengan hatinya. Memahat, dan meskipun demikian Allah kafirkan.
orang tersebut subhanahu wa ta'ala dengan Allah katakan, qad kafartum ba'da imanikum. Apa kemudian pertanyaan yang kedua, apa minimal ejaan yang menjadi sebab kafir pelakunya? Maka ejaan itu tidak ada kemudian kadar sedikit, qaliluhu katsirun. Ejaan itu sedikitnya banyak. Satu kalimatnya sama satu paragrafnya sama. Satu halaman atau kedua halaman sama. Ya, qaliluhu katsirun. Ejaan itu sedikitnya adalah banyak. Waliyadu billah. Maka semua itu ejaan dan mengolok-olok agama, maka itu kafir. Hatta sampai-sampai isyarat dengan bibir, dengan tangan, dengan mata. Yuktabar minal istihza. Ya, ketika itu maknanya adalah istihza. Ya, maka itu kekafiran. Walau lam yatakallam, meskipun tidak ada omongan. Kemudian tentang firman Allah, qul abillahi wa ayatihi, yang dimaksud dengan ayat, apakah itu ayat Al-Quran ataukah semua ayat kauniyah? Dan apa yang dimaksud dengan ayat? Ayat kauniyah itu ada dan tidak ada satupun orang yang mengejeknya. Mengejek matahari, mengejek gunung. Tidak ada yang mengejek gunung, tidak ada yang mengejek matahari, mengejek lautan dan seterusnya. Diannau karena orang melihat gunung, pohon-pohon, sungai-sungai. Maka tidak ada ruang untuk mendustakan ayat-ayat kauniyah. Karena dia adalah alamun musyahadun, alam yang bisa dilihat. Maka yang dimaksudkan adalah al-ayat al-makru'ah, ayat yang terbaca. Wal-wahyu al-munazzal, wahyu yang diturunkan, itulah Al-Quran dan Sunnah. Dan apa saja macam-macam ejaan. Dan apa dhabit, parameter untuk disebut mengejek ulama. Maka jawabannya, al-ghalib wal-dhahir. Yang dominan dan yang lebih banyak. Orang yang mengejek ulama karena anahum yastazi'una, mereka mengejek ulama karena ilmu yang dibawa oleh ulama. Tidaklah mereka mengejek ulama lidawatihim karena personnya. Jarang-jarang dijumpai atau sangat sedikit, langka sekali ada orang ngajak ulama dengan mengatakan dia pincang, dia buta sebelah, dia buta. Au kadza fi jismihi, atau ada demikian di badannya. Wa in kana hadza, meskipun ini juga tidak boleh. Dan ini tidak boleh untuk setiap muslim. Karena ini adalah sukhriyah yang Allah larang. La yaskhaw qaumun min qaum. Janganlah laki-laki mengejek laki-laki. Maka boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang diejek. Janganlah perempuan mengejek perempuan. Boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Maka berdasarkan al-ghalib wal-dhahir, maka orang itu tidaklah mengolok-olok ulama kecuali karena ilmunya. Apakah sama mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengejek ulama dari sisi hukumnya? Maka mengejek Rasul tentu lebih parah tanpa ragu. Dan mengejek ulama satu hal yang jelek karena mereka adalah ahli waris para nabi. Dan nabi mengatakan para ulama ahli waris para nabi. Maka orang yang mengejek ulama yang mereka adalah ahli waris para nabi, innama hanyalah mengejek bil anbiya para nabi. Yaitu mengejek para nabi pakai dalalah iltizam. Min tariqil luzum. Konsekuensi dari mengejek ulama adalah mengejek para nabi. Karena kenapa mereka mengejek ulama? Jawabannya, karena mereka adalah mewarisi ilmunya para nabi. Dan karena mereka membawa ilmu para nabi. Apa hukum orang yang mengejek agama untuk membuat orang tertawa? Maka jawabannya, hukumnya dia kafir. Apa hukum kemudian mengejek-ngejek agama dalam rangka stand up komedi? Maka hukumnya kafir. Baik itu serius ataupun guyon, atau yudhik an-nasa, atau membuat orang tertawa.
fa inna yakfur ba'da imanihi, maka dia kafir setelah beriman. Karena agama bukanlah sasaran ejekan dan olok-olokan. Kemudian kita masuk pada pembatal iman yang ketujuh, yaitu as-sihru, sihir. Wa minhu, dan diantar bentuk sihir adalah sihir as-sarf, memalingkan. Cinta jadi benci. Wal-ataf, dan menyambung. Benci jadi cinta. Faman fa'alahu, maka siapa yang melakukannya jadi tukang sihir, au radiya bihi, atau ridha dengannya jadi pasien ini tukang sihir ini, yang pesan sihir saraf atau ataf atau yang lain, kafara, maka dia kafir. Badalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, dan keduanya tidaklah mengajari siapapun sampai keduanya mengatakan kami hanyalah ujian, janganlah engkau kafir. Penjelasannya, sihir dalam bahasa Arab ibaratun anisya'il khafi, terjemah yang enak, ibarahnya tidak usah diterjemahkan. Atau kalau diterjemahkan, terjemahnya adalah adalah. Sihir dalam bahasa Arab ibaratun adalah anisya'il khafi, sesuatu yang sama. Oleh karena itu, maka para ulama mengatakan sihir adalah semua yang samar dan tidak jelas sebabnya. Tiba-tiba terjadi sesuatu tanpa sebab yang jelas. Itu sihir. Contohnya, waktu sahur, akhir malam. Ini disebut sahur karena pagi telah nampak tapi sama. Fi awalihi, di awalnya, mahmuran tenggelam, tertutup oleh gelapnya malam. Kemudian nampak sedikit demi sedikit sampai terang. Maka waktu sahur disebut sahur karena masih samarnya waktu pagi. Sedangkan sihir dalam syariat terbagi menjadi dua macam, hakiki dan takhyili. Sihir hakiki dan sihir takhyili. Khayalan. Imajinasi. Nama lain, terjemah lain untuk takhyili adalah tipuan pandangan mata. Sihir, tipuan pandangan mata. Maka yang kena sihir, mata orang yang melihat. Kalau takhyili, sasaran sihir, itu mata orang yang melihat. Kalau hakiki, betul-betul hakiki. Fal hakiki ibaratan adalah an amalin, sejumlah tindakan, yu'athir, yang memberikan pengaruh pada badan, sehat, kemudian jadi sakit karena santet. Maka itu sihir hakiki. Atau pada hati. Atau pada hati, benci jadi cinta, cinta jadi benci. Atau yu'athir, atau memberikan pengaruh pada badan dengan penyakit, atau bahkan kematian. Atau yu'athir, memberikan pengaruh pada pikiran, sehingga seorang itu punya anggapan kalau dia melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Atau memberikan pengaruh kepada hati, maka menyebabkan benci padahal sebelumnya cinta. Atau cinta padahal sebelumnya benci, dan ini bukan yang alami. Maka inilah yang disebut dengan sihir saraf dan ataf. Maka yang dimaksud dengan sihir ataf adalah menyambungkan orang dan terjadi pada dirinya cinta yang tidak biasa pada beberapa sesuatu, beberapa benda atau beberapa person. Aw yakrahuhu ila hadza syai', atau membuatnya tidak suka kepada sesuatu atau membencinya, atau membuat tidak suka kepada sesuatu, itu sihir saraf. Atau membencinya. Sihir inilah yang kemudian membuat cerai seseorang dengan pasangannya. Atau membuat cinta satu dengan yang lain. Nama lainnya adalah di Arab Jahiliyah namanya tauliyah. Sedangkan sihir tahyili itu sihir yang memberikan pengaruh pada penglihatan.
dan pandangan. Maka dia lihat sesuatu beda dengan ma huwa alaih, keadaan realnya. Maka dia lihat tongkat dan tali, namun dia lihat ular. Di matanya terlihat ular, padahal itu tongkat dan tali. Famin nau'il awal, maka sihir jenis yang pertama hakiki terdapat dalam surat Al-Falaq. Aku berlindung bi Rabbil Falaq, dengan Rabb waktu subuh, dari kejelekan semua makhluk yang Allah ciptakan, kejelekan malam ketika tiba, wa min syarrin nafasat, dari kejahatan para tukang sihir yang meniup-niup, fil uqad ikatan, meniup-niup ikatan, santet ini. Ya, hadha wasihir hal haqiqi. Ini sihir haqiqi. Nafasat, jamak nafasa. Dia adalah orang yang membuat ikatan kemudian meniup-niupnya. Dengan tujuan menyakiti orang yang disihir. Dia buat ikatan. Ikatan ini adalah simbol dari orang yang disihir. Ikatan kemudian ditiup, kemudian ditusuk-tusuk atau yang lain. Kemudian orang yang disihir itu kesakitan. Maka nafasat itu santet. Maka nafasat itu santet. Maka wa min syarri nafasati fil uqad, itu ya, maknanya berlindung dari santet. Wa minhu, dan di antara sihir hakiki adalah apa yang terjadi pada Nabi tatkala disihir oleh Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Nabi punya khayalan kalau Nabi melakukan sesuatu padahal Nabi tidak melakukannya. Fata'asar, maka Nabi terpengaruh kena dampak dari sihir. Karena para Nabi adalah manusia, ya'ridu lahum, mengalami apa yang dialami oleh manusia. Dan ini adalah satu jenis penyakit. Dan mereka para Nabi sakit dan mereka menimpa apa yang tertimpa manusia. Memindalika diantaranya adalah sihir, karena sihir itu adalah sakit. Lantas Allah kirimkan kepada sang Nabi SAW dua malaikat yang meru'yahnya dengan surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Keduanya berdiri di dekat Nabi, dan satu berkata kepada temannya, apakah keadaan orang ini? Maka temannya, malaikat yang kedua, mengatakan dia madbubun, ay mashurun, kena sihir. Siapa yang mensihirnya? Qal, temannya, malaikat yang kedua mengatakan, Labid ibn A'som, fi masjidin wa masyatotin, fijah fi tol'atin fi bi'ri darwan. Di sisir dan rambut yang tersisa di sisir. Di jafi tol'ah, mayang yang kering, yang ditanam di sumur darwan. Farakahu Jibrilu, maka Jibril kemudian meru'yahnya. Jibril alaihissalam meru'yahnya dengan surat ini, itu Al-Falaq. Faqama, maka Nabi berdiri energik, seakan-akan lepas dari iqalin. Iqal itu tali untuk pengikat unta. Ini tali yang ditalikan pada kaki depan unta, pas lututnya. Dan jika unta itu dipas lututnya di tali, maka dia tidak bisa apa-apa. Ketika dilepas, maka dia akan demikian energiknya, gembiranya. Nah, itu gambarannya. Maka hilanglah dari sang Nabi sihir. Kemudian Nabi perintahkan sejumlah orang untuk pergi ke sumur itu. Mereka pergi dan mengeluarkan buhul dari sumur itu, sihirnya, dan menghancurkannya. Para sahabat berkata kepada Nabi, tidaklah kita bunuh Labid al-A'sam. Maka Nabi mengatakan, amma faqad syafani, adapun Allah telah memberikan kesembuhan untukku. Dan aku tidak ingin membuka pintu kerusakan bagi manusia. Maka Nabi biarkan sang penyihir dar'anil fitnah, untuk mencegah terjadinya gejolak sosial. Terjadinya fitnah, gejolak sosial, memanasnya keadaan masyarakat.
Fadalla, maka ini menunjukkan bahasanya sebenarnya tukang sihir berhak untuk dihukum mati. Karena jawaban Nabi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, la yajuzu qatluhu. Tukang sihir itu tidak boleh dibunuh. Atau tidak berhak untuk dibunuh. Namun Nabi mengatakan, aku tidak ingin membuka menjadi sebab terjadinya fitanan, terjadinya gejolak sosial. Yakni fitnatan, yaitu yang dimaksud syaran kejelekan adalah fitnah. Yaitu gejolak sosial. Karena orang Yahudi ini punya perjanjian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi eksekusi mati orang itu, akan terjadilah kerusuhan dan kejelekan. Dan tidak dilakukan bahasanya mencegah kejelekan lebih didahulukan daripada mendatangkan masalah. Maka Nabi biarkan di an-nal-gharda, karena tujuan telah terwujud, yaitu sembuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sihir yang dialami oleh Nabi adalah sihir hakiki yang yu'athir, memberikan pengaruh. Adapun sihir takhyili, itulah sihir yang tertuju pada mata. Maka contohnya, maka ini sejenis dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun bersama Musa alaihissalam. Tatkala Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk menghadapi Musa dan mukjizat yang bersama Musa, maka mereka membuat sihir takhyili. Membuat sihir takhyili, tali dan tongkat itu tetap tali dan tongkat, namun terlihat di mata-mata orang yang kena sihir, kena pengaruh sihir, itu ular. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala mengatakan, tatkala mereka melemparkan tongkat dan talinya, saharu a'yunan nasi. Perhatikan. Saharu a'yunan nasi. Mereka sihir mata manusia. Mata orang yang melihatnya. Maka sasarannya adalah mata. Dan Allah katakan, wastarhabuhum. Dan mereka membuat mereka ketakutan. Waja'u bisihrin azim. Dan mereka datang dengan sihir yang besar. Jadi surat Thaha Allah katakan, maka tali dan tongkat mereka itu yukhayyalu ilaihi. Lihat diksinya. Terhayalkan pada orang-orang yang melihatnya. Terhayalkan pada orang-orang yang melihatnya. Min sihrihim. Minnya sababiyah. Karena sihir mereka annaha tas'a. Itu terhayalkan, terimajinasikan sebagai ular yang tas'a, bergerak-gerak. Maka yukhayyalu ila Musa. Maka terhayalkan pada Musa karena sihir mereka, bahasanya tongkat dan tali itu bergerak-gerak. Tas'a bergerak, watatahar dan bergerak, watamsi dan bergerak. Nah, ingat ini yang disihir mata. Sehingga, wa ya fil haqiqati la tataharak. Padahal sebenarnya tongkat dan tali itu tidak gerak-gerak. La tamshi min dhatiha. Bendanya tidak gerak-gerak. Dan maka yukhayyalu ila Musa. Maka ini menunjukkan kalau Nabi Musa kena sihir. Maka ini diantara bantahan untuk orang yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW kena sihir. Dan tidak mau mengimani hadis Nabi terkena sihir. Dengan alasan bahwa Nabi Musa kena sihir. Maka jawabannya Nabi Musa kena sihir. Kalau Nabi Musa tidak kena sihir, maka tali itu tetap akan terlihat tali. Tongkat akan terlihat tongkat dan tidak terlihat sebagai ular. Balyu harikuha, namun itu bisa gerak-gerak sedikit. Karena apa yang diletakkan di tali-tali tersebut. Nah, zibik. Zibik kalau enggak salah. Air raksa. Zibik itu yustakmal fi termometer, yang dipakai untuk termometer. Irak saya. Kama fi ayatil ukhra, sebagaimana di ayat yang lain.
saharu ayunan nasi. Maka ini sihir takhyili. Dia tidak hakiki. Bimujarat ayat haba. Ketika hilang sihir itu. Ta'udul asya ila hakikatiha. Maka semuanya kembali kepada hakikinya. Walihada ya'ti asahir ila ba'ti nas. Oleh karena itu maka ada tukang sihir yang pamer sihir kepada sebagian orang. Maka dia membawa berbagai macam serangga. Atau ja'lan atau kumbang. Atau khunafis. Atau yang jelas hewan-hewan kecil. Fayulqa 'alaiha asihru, lantas diberi sihir. Diberi sihir. Fatusbi, maka jadilah serangga tadi seakan-akan kambing. Suma ba'da qalil, kemudian setelah itu. Ba'da qalil setelah itu ta'udu kembali kepada ila tabi'atiha aslinya. Khunafis apa? Asadun? Enggak, kumbang. Ini kumbang. Khunafis kumbang. Khunafis kumbang. Ja'lan juga sejenis kumbang. Ciklan bacanya. Hayawan kan seperti khunafis. Banyak di tempat bahasa. Wa minhu ma ya'malu an-nashalun wal muhtalun. Dan termasuk sihir takhyili ini apa yang dilakukan oleh al-muhtalun, para penipu, dari kata-kata hilah. Demikian juga nasyalun. Nasyal khafiful yad. Orang yang gerak tangannya lincah. Fayatuna ila ba'din nas, dia datangi sebagian orang, dia pamer kemampuannya. Dia datangkan awraqin adiyah. Ini kertas biasa. Fayadauna alaihi al-qamrah, lantas dia mereka letakkan badannya qamrah. Kumrah sidatul bayat warna putih. Fayadhunnunaha nukudan, lantas dikira itu uang. Fayakhuduna, lantas mereka mengambil setelah menyerahkan kertas yang dianggap uang tadi, harta orang lain. Atau sarafah, atau kemudian dia tukarkan, dia ke money changer. Nukudan binukudin, uang dengan uang. Summa idza dhahaba sahir, ketika kemudian pergilah si penyihir ini, adadadil asya ila haqiqatiha, lantas kembalilah kertas yang dianggap uang tadi kepada realitanya, itu awraqan, itu kertas biasa yang tidak ada nilainya. Hadza syai'un ma'ruf, ini satu hal yang ma'ruf. Wa yaqa' katsiran, dan banyak terjadi pada aidin nasyalin wal muhtalin, tangan
nasyal wal muhtal, ya, para penipu yang mau mengambil harta orang dengan cara yang batil. Maka sihir dengan dua jenisnya itu sudah kuno di dunia manusia. Allah sebutkan di kaum Fir'aun. Dan adalah para tukang sihir Fir'aun, para tukang sihir itu kanu inda Fir'aun. Itu dimiliki oleh Fir'aun, di rakyatnya Fir'aun. Mereka berprofesi sebagai tukang sihir. Maka tatkala datanglah Musa alaihissalam dengan risalah dari Rabbnya. Bersamanya mukjizat yang menunjukkan benarnya Musa. Yaitu tongkat yang bisa sungguhan berubah menjadi ular. Dan tangannya Musa yang jika Musa masukkan ke kerah bajunya alaihissalam, maka akan keluar putih. Maka telapak tangannya akan melakukan cahaya putih. Min ghayr afatin. Tangannya itu jadi putih bukan karena penyakit, obarosin atau sakit belang. Hadi mukjizatun, maka ini mukjizat dari sisi Allah, tidak ada peran manusia padanya. Karena mukjizat yang datang dari sisi Allah la takhla lil basyari, tidak ada peran manusia padanya. Dan tidaklah banul insan, manusia mampu untuk mendatangkan semisalnya, karena dia datang dari sisi Allah jalla wa ala. Dan Nabi yang diberi mukjizat tidak mampu untuk membuat mukjizat. Innama hiya min indillah, itu hanyalah datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang menjadikan mukjizat tersebut di tangan Nabi dan Rasulnya untuk menunjukkan benarnya sang Nabi dan sang Rasul. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka mengatakan laula, ya, seharusnya unzila alai ayatun min rabbih. Diturunkan kepadanya berbagai macam mukjizat. Ayat di sini artinya mukjizat dari Rabbnya. Katakanlah innamal ayatu indallahi. Sebenarnya ayat itu mukjizat datang dari sisi Allah. Maka Rasul tidak mampu mendatangkan mukjizat illa ayatiya bima yu'tihullahu, kecuali dia melakukan apa yang diberikan oleh Allah min mukjizatin, berupa mukjizat. Sedangkan sihir, maka dia adalah perbuatan manusia. Wasina'atun, dan dia sina'ah. Sina'ah itu adalah keterampilan setelah banyak latihan. Namanya sina'ah. Misalnya ada, maka ada istilah sina'ah hadithiyah. Itu kemampuan untuk mentakhrij hadis setelah banyak latihan. Sina'ah adalah keterampilan setelah bolak-balik berlatih. Ya ta'allamuha an-nasu, orang bisa mempelajarinya dan menguasainya. Jadi adalah kerjaan setan, manusia dan jin, dan bukan mukjizat. Dan dia khawarik, kemampuan luar biasa, syaitaniyah, bantuan setan. Manusia mampu membuatnya dan mempelajarinya. Adapun mukjizat, maka tidak ada satupun yang mampu mewujudkannya kecuali Allah. Sebagaimana ayat yang tadi telah dikutip. Wa qalu laula unzila alai ayatun min rabbih, qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Maka ayat itu mukjizat datang dari sisi Allah jalla wa ala, maka dia tidaklah berada dalam kemampuan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkannya atau untuk membuatnya. Adapun sihir, maka itu dengan kemampuan makhluk. Makhluk mampu mempelajarinya dan membuatnya. Maka mukjizat itu benar adanya dan sihir adalah satu hal yang batil. Oleh karena itu tatkala Musa datang dengan bil bayyina, dengan bukti dan mukjizat, mereka mengatakan ini sihir. Musa adalah tukang sihir. Dan Fir'aun mengatakan, sungguh akan aku datangkan kepadamu wahai Musa sihir yang semisal. Maka Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk mukabalah menghadapi Musa. Dan mereka berjanji pada satu hari. Manusia pun berkumpul untuk menonton apa yang terjadi antara para tukang sihir dengan Musa. Apakah para tukang sihir mampu mengalahkan Musa ataukah Musa yang mengalahkan tukang sihir. Dan ini adalah kemudahan dari Allah untuk nampaknya kebenaran dan menangnya nabinya Musa alaihissalam. Mereka semua kumpul. Mereka minta kepada Musa untuk Musa lah yang awalan pertama kali melemparkan. Lantas Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah kalian. Fa'alku ma ma'ahum.
maka mereka lemparkan barang yang mereka bawa berupa sihir yang besar dan mereka membuat takut banyak orang. Mereka lemparkan tali dan tongkat namun terlihat seperti ular. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam sendiri merasa takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Maka masuklah pada dirinya khifatan, rasa takut. Kulna, maka kami katakan pada Musa, la takhaf, janganlah engkau takut, innaka antal a'la, engkau lah yang lebih tinggi. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, akan melahap semua yang mereka buat. Maka Nabi Musa takut, artinya Nabi Musa kena sihir matanya. Maka Musa melemparkan tongkat yang ada di tangannya, maka jadilah dia ular besar, arhabahum, yang membuat takut mereka. Iltaqoma kullas sihri, yang kemudian iltahama, kemudian melahap semua sihir yang mereka buat di lembah itu. Sampai-sampai mereka pun takut terhadap keselamatan diri mereka. Ayaltahamahum, dilahap oleh ular besar itu. Kemudian Nabi Musa menangkapnya. Fa'adat asa. Maka kemudian dia berubah menjadi tongkat kemakanan sebagaimana sebelumnya. Maka kalau tukang sihirnya Fir'aun cuma kemudian menyihir mata. Ini banyak kemudian tali dan tongkat terlihat seperti ular. Nah, kalau Musa tongkatnya betul-betul berubah jadi ular. Dan ularnya makan tali. Makan tali, makan tongkat yang terbuat dari kayu. Semuanya dimakan. Padahal itu ribuan. Satu alun-alun dimakan semua. Satu alun-alun dimakan semua. Semua tongkat, tali, semuanya dilahap semua. Setelah itu dipegang dan kembali kempes. Kemudian gemuk. Gara-gara penuh dengan tali dan tongkat. Kempes seperti tadi semula. Adat kemakanat. Kembali seperti semula. Fa'ingda dalika, maka pada saat itu. Maka para tukang sihir ini tahu. Yang bersama, yang dimiliki oleh Musa bukan sihir. Karena itu di luar kemampuan tukang sihir. Tukang sihir paling bisa kemudian bikin kesan. Kalau ini makan sungguhan, nah ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Ini sesuatu di atas sihir. Fa'arafu, maka mereka mengetahui bahasa ini bukanlah perbuatan manusia. Namun datang dari sisi Allah. Maka mereka beriman dan bertobat kepada Allah. Dan mereka khawru, tersungkur, sajidin, bersujud. Fa'ulqiyah saharatu sajidin. Maka tersungkurlah. Maka terjatuhlah para tukang sihir itu bersujud. Kalau mereka mengatakan aman Nabi Rabbil Alamin. Rabbi Musa wa Harun. Maka Allah pemalukan Fir'aun. Fi hadal mawqif, di tempat ini. Wal masyad azim, padahal ditonton oleh banyak orang. Maka Allah permalukan Fir'aun dan kaumnya. Dan Allah batalkan apa yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya. Dan nampaklah mukjizat yang datang dari Allah, yang bukan perbuatan manusia. Maka pada saat itu sombonglah Fir'aun dan sombong, wa'ana dan keras kepala, dan mengancam para tukang sihir, bilbatasi dengan hukuman, wajabaru dan kekuasaannya. Lakin suma madza, kemudian apa yang terjadi? Mereka mengatakan, faqdima antaqat, putuskanlah apa yang mau engkau putuskan, wahai Fir'aun. Innama taqdi hadil hayatad dunya. Engkau hanya bisa membuat putusan di kehidupan dunia ini. Sehingga kami beriman dengan Rabb kami, supaya dia mengampuni kami, kesalahan-kesalahan kami, dan apa yang kau paksakan kepada kami, berupa melakukan zihir. Dan Allah itulah yang lebih baik, dan yang lebih abadi. Maka Fir'aun mengancam mereka akan membunuh para tukang sihir dan menyalib mereka di pelepah kurma. Akan tapi mereka sabar. Dan mereka mengatakan, Rabbana afrik alaina sabr wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami sebagai muslim. Fakanat al-akibatu li ahli iman. Maka akibat akhir yang baik itu milik orang yang beriman. Yaitu milik Nabi Allah Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Maka menelah kebenaran dan sia-sialah apa yang mereka lakukan. Fatabayana, maka jelaslah mukjizat yang bersama para nabi, inamahiyadi, adalah perbuatan Allah. Tidak ada satupun manusia yang mampu, kainan mengkana siapapun dia, baik malaikat
ayujita syai'an minha. Untuk mewujudkan satupun dari mukjizat, innam hiya min khalqillahi wa san'ihi, karena itu adalah ciptaan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita baca ada keterangan yang saya janjikan tapi belum untuk saya tambahkan, namun belum. Kemarin kelupaan untuk saya bacakan. Itu berkenaan dengan siapa yang meyakini bahasanya hukum Nabi. Hukum selain Nabi dan petunjuk selain Nabi lebih baik daripada hukum Nabi. Maka untuk di bab tentang di antara pembatal iman adalah meyakini hukum Nabi atau hukum selain Nabi atau petunjuk selain Nabi lebih baik kepada hukum Nabi. Ada keterangan tambahan yang kemarin saya janjikan, belum saya bacakan. Saya bacakan dari tafsir surat An-Nisa Syekh Ibnu Taimin ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat yang ke-59 tentang masalah tahakum. Minta untuk diberi putusan. Beliau katakan, dikatakanlah Syaikhul Muslimin rahimallahu taala, man tahakama ila ghairillahi wa rasulihi. Maka siapa yang minta ketika dia punya permasalahan, dia minta untuk permasalahannya diputuskan dengan hukum yang bukan hukum Allah dan Rasulnya, fa huwa kafir. Walakin akan tapi apakah ini kafir yang keluar dari agama ataukah tidak? Al-jawab naqul fi hadza tafsil. Maka jawabannya kami katakan di sini ada rincian. Tergantung apa? Hasabi halil mutahakim. Tergantung orang yang mau berperkara. Apa hukum orang yang mengadukan perkaranya ke pengadilan. Yang pengadilan tersebut tidak akan memutuskan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka boleh katakan tergantung orang yang maju memperkarakannya. Yang pertama, idza ra'a anal hukma alladhi taqdi bihi hadhil qawaninu khairun min hukmillahi wa rasulihi. Jika dia berpandangan bahasanya hukum yang akan dijadi dasar ketok palu pengadilan ini, yang dia adalah qawanin hukum manusia, itu lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya atau sederajat, fa huwa kafir, maka ini batal keimanannya. Li'anna mukadzibun liqauli ta'ala. Karena dia mendustakan firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang kedua, amma idza kana la ya'taqidu dzalika, adapun jika dia tidak meyakini hal itu, walakin masya ma'an nasi, namun cuma ikut-ikutan sebagaimana orang banyaknya orang, umumnya orang, fa hadza la yakfuru, maka ini tidak kafir, li anna minan nasi wala siyamal ammah. Karena di antara manusia terutama orang awam, man la yudrik hadzal farqa, ada banyak orang yang tidak memahami perbedaan ini, fa hadza la yakfur. Kemudian wa baqiya ayuqal, dan tersisa satu bahasan, idza kunta fi baladin la yahkum ila bil qawanin wa ta'iyah, jika anda berada di satu negeri yang tidak pengadilannya tidaklah menggunakan kecuali hukum manusia, ka baladil kufar, man akhadha biqawanihim, seperti negeri kafir atau negeri Islam namun mengambil undang-undangnya dari negeri kafir,
Fa anta al'an baina amrayni. Maka Anda wahai muslim cuma punya dua opsi. Maka Anda wahai muslim cuma punya dua opsi ketika Anda tinggal di negeri semacam ini. Yang pertama, imma ayadi ahakuka. Boleh jadi hilang hak Anda. Ya, ketika ada orang yang merampas, ketika ada orang yang mencuri, ketika ada orang yang kemudian menipu, ada orang yang ya, misalnya warisan tidak dibagi dengan benar, salah satu saudara menguasai semuanya, tidak memberikan kepada yang lain, ya bisa jadi pasrah. Oh, ini nanti dibawa ke pengadilan umum, diputus tidak pakai hukum faraid. Diputus tidak pakai hukum faraid. Maka gimana ini misalnya kasus faraid, kasus waris. Salah satu keluarga atau ya, mengambil semua. Menguasai semua. Kita muslim. Dan kondisi pengadilannya tidak akan pakai hukum Islam. Maka cuma ada dua pilihan, kata beliau. Yang pertama, ayati ahakuka. Hak Anda hilang. Sudah pasrah. Hilang. Yang kedua, wa imma antul ji'ukad daruratu. Atau kondisi darurat memaksa Anda ila tahakum ila ha'ula. Untuk lapor ke pengadilan yang kondisinya demikian. Faliyajuzulaka anta tahakamu ila ha'ula. Bolehkah kemudian lapor pengadilan dalam hal ini? Jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin, qad yadhharu lil insan fi awali wahlatin. Boleh jadi yang nampak pada seorang di awal pertama kali membahas masalah ini, anna la yajuzu an tahakama ilaihim. Tidak boleh lapor. Li anna hadha tahakum ila taghut. Karena ini lapor sama taghut, minta putusan hukum pada taghut. Walakin nakul, akan tapi kami katakan, yang mengatakan saya mutaimin, laka antatahakama, boleh bagi Anda lapor. Labi tiqadi anna dalika hukmun mulzimun. Namun tanpa meyakini itu adalah hukum yang mengikat, walakin li'ajil wusuli ila haqqika. Supaya Anda mendapatkan hak Anda. Alladzi la yumkin antasila ilaihi ila bihadhi tariqi. Yang Anda tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan jalan ini. Suma idha hakamu laka bima yuwafiku syar'ah. Dan ketika kemudian ketok palu itu cocok dengan hukum syariat. Ya, dikasih bagian dan itu memang dihitung sendiri. Ya, pas dengan bagiannya. Bagian jadi hak saya. Fakhud bihi. Silakan ambil. Ya, li'anau syar'ullah. Ya, dengan pertimbangan itulah syariat Allah untuk Anda. Ya, memang jatahnya segitu. Wa in hakamu laka bi khilafi dzalika fala ta'khudh bihi. Dan jika dia ketok palu dengan tidak seperti itu maka jangan ambil. Kok terlalu banyak? Ya diambil saja yang sesuai haknya, sisanya jangan diambil. Wa tawalladhi yahfazu linnasi huquqahum. Inilah yang akan menjaga hak manusia. Di anamunal muskil karena satu hal yang menjadi permasalahan idza kunta fi baladin la yahkum ila bil qanunil wada'i. Ketika Anda tinggal di negeri yang tidak menggunakan hukum manusia. Waqad asar ila hada dan kata Syaikh Ibnu Utsaimin boleh dengan semacam ini dengan yang beliau dengan penjelasan yang beliau sampaikan itu telah disyaratkan oleh Ibnu Qayyim di awal kitabnya At-Turuq Al-Hukmiyah. Kemudian di tempat yang lain masih di kitab yang sama. Tadi di halaman 458. Kemudian di tempat yang lain Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan. Ana tahakum ila ghairillahi wa rasuli tahakum ila taghut. Ya, meminta untuk putusan hukum pada selain Allah dan Rasulnya adalah tahakum pada taghut. Mas'alatun. Idza kana hunaka baladun la yahkum bi syari'ah wa inna yahkum bil qanun. Fahal lana anatahakamu ilaih. Jika orang yang tinggal di satu negeri yang tidak menggunakan syariat sebagai sebagai hukumnya. Namun dengan undang-undang manusia. Apakah ketika kita punya problem, masalah dengan orang lain, boleh kita lapor ke pengadilan.
Al-jawab nakul awalan idalam yakun daruratun fa innana la natahakamu ilaihi. Jika tidak darurat, yang pertama, jika tidak darurat maka tidak boleh. Yakni artinya idza amkanal islahu la natahakamu. Jika mungkin damai baik-baik musyawarah mufakat asas kekeluargaan maka jangan lapor. Wa idza la yumkin al islahu nangtu. Namun jika kekeluargaan mentok nangdur, maka kita lihat. Hal hunaka ahadun nakhtaru liyakuna hakaman bainana. Maka pakai arbitrase. Adakah ada pihak ketiga yang bisa kita pilih, disepakati dua belah pihak supaya jadi wasit di antara kita. Maka jika jumpai lan najus anatahaka, maka tidak boleh lapor. Ilaha dil mahakim, ke pengadilan jenis ini. Wa idza lam najid, namun jika tidak ada yang disepakati, tidak ada yang dicocoki, dan tidak ada yang dijumpai, fahuna natahakamu, maka boleh lapor. La bi niyati an naqbal bi kulli ma hakamu bihi, tidak dengan niat menerima semua putusan. Walakin bi niyati an naqbal ma wafaqa syara', namun dengan niat menerima apa yang cocok menjadi hak kita menurut syariat. Karena ini adalah masalah darurat. Wa ila dha'atil huquq, jika tidak maka banyak hak yang hilang. Walaysat al huquq, dan haknya itu bukan cuma 10 rial 20 rial faqat saja, walakin rubbama taqut amlak aqarat, boleh jadi itu hak milik yang besar nilainya, boleh jadi itu adalah tanah dan bangunan yang mahal harganya. Fa idza lam natahakam ila haula fa inna yadhi'u haquhu, jika tidak lapor maka hilang hak. Fahuna nakul, maka di sini kita katakan ya juzu an tatahakam la biniyati qabuli hukmihim. Dan tidak dengan niat menerima totalitas hukumnya, walakin biniyati qabuli mawafaqus syara'. Dan dengan niat menerima putusan yang sejalan dengan syariat. Walakin ba'da muqaddimatain, namun setelah dua mukadimah, yang pertama upaya damai berdua, ya musyawarah mufakat kekeluargaan, kemudian yang kedua tahakum ila rajulin yahkum bi syariatillah. Kemudian mengambil pihak ketiga yang disepakati yang akan kasih putusan dengan syariat Allah. Fa idza la yumkin, maka jika dua langkah ini tidak mungkin, fala tudayya al huququ. Maka hak selayaknya tidak ditelantarkan. Itu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tentang tahakum kepada pengadilan yang tidak menerapkan aturan Allah sebagaimana mestinya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa radwan anil hamdulillahi rabbil alamin.